Halo Lur, jumpa lagi sama Rian Kuliner nih. Saya lagi ada di jongkok-jongkok di deket pot hubungannya Sargi istri saya. Ini sudah 3 tahun, kurang terawat tapi masih bagus. Ya, kali ini saya mau makan mie instan Lur. Ya, untuk makan pagi. Tapi sudah siang, sudah di atas jam 10, ini kayaknya sudah jam setengah 11. Saya mau bikin mie instan goreng ya. Ya, saya nggak ada telurnya, nanti saya kasih bumbu-bumbu sedikit. Oke ya Lur, yang belum subscribe, tolong subscribe ya Lur ya. Buat kemajuan channel saya yang sudah lama nggak muncul. Tolong subscribe ya Lur ya, biar maju. Channel saya juga ditekan tombol like-nya, juga jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan biar nanti kalau ada video baru dari saya, sedulur-sedulur, informasi yang pertama mendapatkannya dari video saya. Oke Lur, kita segera langsung masak-masak. Selamat siang kawan-kawan. Sarapan setengah 12. Cukup mie instan goreng. Goreng apa nyemek ya? Tapi dikasih air sih. Oke. Kita minum dulu. Jangan lupa berdoa. Amin.
pedes. Enak loh. Ditambahin bawang putih sama kemiri. Terus sayur dressing sama ini. Cabai rawit 5. Pedes juga. Siang-siang pedes. Dengan ditambah bawang putih sama kemiri, rasanya makin enak. Bau-bau nyeknya itu hilang. Habis enggak ya, Lur? Biasanya cuma satu ya. Ambil tuhur. Gimana pegang sumpit yang benar? Sambil minum ben enak banget. Pedes.
Enak tenan deh, kenyang, bisa sampai besok nih, nggak lapar. Oke, sampai di sini dulu makan-makan sederhana saya, ya seperti itu, hanya cukup mie instan saja, itu pun tanpa telur karena kebetulan nggak ada telur, telurnya habis kemarin buat masak, besok saya tunjukkan masak telur sama roti. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tekan tombol jempolnya, tekan tombol loncengnya, biar channel saya ini makin berkembang. Ayo lur, salam.